Oke guys, kalian masuk ke aplikasi Game Master, kemudian buat break baru pilih aspek rasio yang 9 banding 16. Kemudian masukin video mudahnya guys ya. Video mudahnya kalian tinggal pakai karakter Wukong aja guys. Kalian masukin video mudahnya. Nah, jika sudah seperti ini kalian masukin dulu audionya. Oke, sebelumnya kalian zoom dulu videonya guys ya, sampai atau terserah kalian, yang penting itu pas dengan karakternya. Jika sudah kalian putar dan cari titik pit pertamanya guys ya, kalian tandai aja titik pertamanya itu guys. Caranya kalian pencet titiknya itu sampai berwarna ungu. Nah, jika sudah kalian pencet berwarna ungu seperti ini, kalian cari lagi di posisi seperti ini ya karakternya. Oke, mungkin di sini ya, bentar saya cari dulu guys. Jika sudah ketemu, kalian pangkas sudah videonya ke kanan playhead dan paskan dengan tanda ungunya ini. Caranya kalian pangkas dari kiri ya, dari kiri kemudian pangkas ke kiri playhead sampai pas dengan tanda ungunya. Nah, jika sudah pas, kalian putar aja dari sini sampai selesai. Jika sudah selesai, kalian pilih yang ini dan pilih tangkap dan simpan. Kemudian hapus aja audionya dan simpan aja videonya. Oke, jika sudah masuk ke pixel lab, hapus aja titiknya ini. Kalian pilih ke sini, kemudian pilih yang from gallery dan masukin foto yang kalian capture di aplikasi Game Master tadi. Oke, jika sudah kalian masukin bentahan benderanya guys ya. Dan bendera ini bisa kalian download di link di link komentar ya. Atau mungkin di deskripsi. Jika sudah kalian paskan aja dengan tongkatnya sini ya, saya pas dengan tongkatnya si Wukongnya. Jika sudah pas, kalian masukin foto profil kalian. Kalian pilih icon plus di atas, pilih from gallery, kalian masukin atau pilih aja foto profilnya. Jika sudah kalian pilih yang 16 banding 9 dan paskan aja ke foto profil kalian. Jika sudah atur posisinya terserah kalian. Jika sudah selesai, kalian tinggal save aja fotonya ini. Kalian pilih yang ini dan pilih yang save image. Jika sudah masuk ke aplikasi Lukmosenya, seperti biasa kalian buat break baru, pilih aspek rasio 9:16. Masukin dulu audionya dan tandai di titik fade-nya. Oke, jika sudah kalian pergi ke hal video, kalian masukin video yang kalian export di aplikasi Game Master. Jika sudah paskan dengan tanda pit yang pertama. Jika sudah pas, kalian tinggal usah papain, dan jika belum pas, kalian tinggal rapikan aja guys ya. Nah, jika sudah pas di tanda pit yang pertama, kalian masukin foto yang kalian edit di aplikasi Pixel Lab. Jika sudah pergi ke akhir video, lalu pilih yang ini guys. Jika sudah potong-potong aja fotonya sesuai dengan tanda pitnya. Jika sudah pergi ke potongan yang pertama sini, kalian menggunakan efek. Kalian cari aja di efeknya itu di move transform, nampil efek ombang-ambing, pilih pengaturan standar. Jika sudah atur sudutnya itu menjadi sekitar 101. Jika sudah pergi ke magnitudo dan ubah magnitudonya menjadi 284. Jika sudah standar, pindah ke ujung kiri, kasih standar lagi dan ubah magnitudonya menjadi 1, kemudian pindah tanda ke ujung kanan. Lalu kasih curve aja yang seperti ini. Benar terus seperti ini guys ya. Jika sudah kalian kembali lalu tambahkan efek lagi. Kalian cari aja di distortion wrap dan pilih efek ubin. Ubin ini kemudian pilih pengaturan standar. Jika sudah atur potongnya itu menjadi sekitar 1060 atau 1,060. Jika sudah standar, pindah ke ujung kiri, kasih standar dan ubah potongnya menjadi sekitar 1015. Kemudian pindah tanda ke ujung kanan dan kasih groove aja yang seperti ini dan atur aja seperti ini. Jika sudah kembali lalu mirrornya aktifkan, lalu kalian tambahkan efek lagi. Kalian cari aja di warna dan cahaya dan pilih efek paparan atau gamma, pilih pengaturan standar.
Lalu atur exposure-nya menjadi 1,00, 1,00. Jika sudah ke standar, pindah ke ujung kiri. Kalian pastikan aja ke kiri seperti ini ya. Jika sudah ke standar, pindah. Langsungnya ubah exposure-nya menjadi 0,00. Jika kita pergi ke tengah-tengah tandanya dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah kalian kembali, lalu tambahkan efek lagi yang namanya itu buram gerak. Kalian cari aja di blur sini dan pilih efek buram gerak. Jika sudah kalian salin aja efeknya, kemudian nempel di seluruh potongannya. Jika sudah pergi ke awal video lagi, kita akan membuat efek coloringnya. Kalian pilih complex itu, kemudian pilih yang persegi, pilih titik di atas, dan pilih yang straight to screen. Jika sudah pilih move dan transform, kalian pilih yang 3, lalu kalian full layer aja. Jika sudah kalian kembali, pilih pasti pergi ke air video, pilih yang ini. Kita untuk persegi ini kalian kasih efek ya, kalian cari aja di lainnya sini dan pilih efek salin latar belakang. Jadi kita kasih efek lagi yang namanya itu, kalian cari aja di warna dan cahaya dan pilih efek yang spot color. Nah yang spot color ini guys ya, jika sudah pilih pengaturan standar, kemudian atur thresholdnya menjadi full dan ubah filternya itu menjadi 61. Kemudian atur saturasinya menjadi 75. Dan atur juga choke-nya itu menjadi 1,66. Jika sudah kembali lalu kalian kasih efek lagi yang namanya itu paparan atau gamma. Jika sudah atur exposure-nya menjadi 0,32. Jika sudah kalian pergi ke gamma dan ubah gamanya menjadi 0,735. Jika sudah atur offset-nya menjadi -0,10 seperti ini. Jika sudah kembali lalu kalian tambahkan efek lagi, kalian cari aja di browser efek dan ketik aja atau cari aja yang namanya itu ganti warna. Jika sudah pilih yang paling atas itu guys ya, lalu pilih pengaturan standar, lalu ubah warnanya itu sesuai dengan bundle kalian guys ya. Ini kan warna bundle merah, jadi saya ubah warnanya menjadi merah semua. Jika sudah kalian kembali lalu kalian pilih yang threshold, ubah thresholdnya itu menjadi sekitar 56. Kemudian atur juga feathernya itu menjadi sekitar 14. Jika sudah kalian kembali lalu kalian tambahkan efek lagi, kalian cari aja di warna saja dan pilih efek yang saturasi. Pilih pengaturan standar. Jika sudah atur saturasinya menjadi 40,0 ya guys ya. Jika sudah kalian kembali lalu kalian kasih persegi lagi, kalian pilih yang ikon plus itu dan pilih efek, maksudnya pilih persegi lagi, kalian samakan seperti tadi. Jika sudah samakan ya, panjangnya lagi seperti ini, lalu sama kalian mana efek lagi yang namanya itu salin latar belakang. Jika sudah kalian kasih efek lagi yang namanya itu paparan atau gamma, lalu atur exposure-nya menjadi full dan atur gamanya menjadi sekitar 0,225. Jika sudah ubah offsetnya menjadi 0,20. Jika sudah kalian kembali lalu kalian tambahkan efek lagi, kalian cari jadi blur dan pilih efek cushion blur. Lalu ubah kekuatannya menjadi sekitar 0,775. Jika sudah kembali lalu kalian pilih yang ini. Jika sudah kalian pilih yang blending dan opacity ini guys ya, kemudian pilih yang cerahkan dan pilih yang paling kanan ini. Jika sudah untuk videonya jadi, kalian tinggal langsung aja videonya. Dan oke guys, mungkin itu aja tutorialnya guys ya. Jangan lupa di like, subscribe. Dan kalau kurang paham kalian bisa komen aja di komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys.